kita nak buat body bag dulu sebagai step pertama untuk buat bag ini. Bodinya bentuk macam ni. Ini tapak. Kita akan buat dua helai body, satu, dua, lepas tu buat tapak. Body tu kita buat sini dulu. Kat sini. Lepas tu bahagian sini. Lepas tu putuskan benang sampung sini. Itu cara kita buat body. Untuk start buat body, kita chain 37. Chain 37 pada color daun. Okey. Selepas siap 37 tu, kita single crochet ke chain terakhir yang nombor 2. Maknanya yang 36. Buat single crochet. Buat single crochet sepanjang ini sampai hujung. Ya. Masuk. Tarik keluar. Ini kita buat single crochet sehingga ke hujung sini. Okey. Ini dah sampai ke stitch terakhir. Tarik keluar. Kita tukar, masukkan color baru, color untuk bunga ni. Tarik keluar color baru. Macam ni. Chain. Pusing. Kat stitch yang kita buat chain tadi, buat satu lagi single crochet dengan color yang baru eh. Okey. Kemaskan color ni. Okey, kita akan sambung color ini yang saya pakai, color bunga ni, bunga merun eh, sampai ke hujung. Yang tadi warna hijau tu tak payah putus benang. Kita sambung saja. Nanti color ini nanti kita akan buat selang seli sampai ke hujung ya. Yang ni dah sampai ke hujung, yang last, yang terakhir kita masukkan color cream, color untuk buat tapak nanti. Macam tadi tarik macam ni. Okay, chain. Pusing lagi kat tempat chain ni, buat satu lagi single crochet. Ya. Lepas tu teruskan sampai ke hujung. Kita buat single crochet sepanjang ini. Setiap satu sini atasnya buat satu single crochet sampai ke hujung. Macam ni. Okey. Yang ni color cream, kita sampai ke penghujung. Yang terakhir kat sini. Jadi kat sini kita ada cream. Ada yang hijau tadi yang baris pertama, tapi kat sini kita tak tukar color, kita sambung dengan color cream. Cream, chain, pusing kat tempat chain ni, buat satu single crochet, lepas tu kita buat cream sampai ke hujung. Sampai ke hujung. Sampai ke sini. Okey. Kita punya formula tukar color ni, setiap 4 baris cream dan merun apa ni, ataupun cream dan color bunga ni, hijau akan keluar. Maknanya hijau, lepas tu 4 baris hijau, 4 baris baru hijau. Jika kat sini tadi hijau dan color lain, tak sampai 4 baris lagi, kita sambung dengan color lain, pusing balik. Okey. Kalau dah sampai 4 baris tu, baru kita pick up hijau, tukar. Ni kita dah hujung semula cream baris kedua tadi. Kita tak pick up hijau, ambil balik cream. Ini dah buat 2 baris cream. Ini sampai ke hujung. Okey. Kat sini ada cream.
ada colour maroon yang mula-mula tadi. Kita pick up maroon. Tukar. Tukar ke maroon. Chain. Okay, sambung semula sampai ke hujung. Hujung kat sini ya. Ini maroon sampai ke penghujung. Tadi ada hijau, maroon, cream, cream, maroon. Jadi ini dah selap 4 baris ya. 1, 2, 3, 4. Kat sini ada warna hijau dan juga maroon. Kita akan tukar ke hijau. Sebab dah selang 4 baris. Ya. Ambil hijau. Okey, kita akan kait dengan color hijau. Baris ini. Dah selang 4 kali, kita boleh ambil balik color hijau. Sampai ke hujung sini pula. Nanti hijau akan sampai ke hujung sini. Nanti kita akan tukar color cream. Okey, kita akan sambung buat begitu sehingga 26 baris ya. Yang ni saya dah siap 26 baris. Mula dengan sini warna hijau. Ya, sampai hujung 26 ini hijau juga. Kalau ada rakan-rakan yang tak pasti yang keliru pertukaran color ni, okey, dia punya petua hijau, maroon, cream 2 baris, maroon lagi. Ini satu set. Set kedua hijau lagi, cream selang tengah 2 baris maroon ni. Lepas tu cream. So dia punya sequence-nya sini maroon, sini 2 baris cream. Sini cream, sini 2 baris maroon. Itu sequence-nya sini sampai sini satu set 10 baris ya. Kalau ada rakan-rakan yang keliru lah dengan cara pertukaran warna ni. Selepas ni kita akan tunjukkan cara untuk buat increase dan decrease bahagian tangkai dan tapak dalam video yang seterusnya.